Kalau aku lagi nunggu Ligon, Ligon datang pakai kuda di sini nih, guys. Itu apa deh itu, Dek? Burung. Iya, burung apa Garuda? Burung Pancasila. Udah, ini rumahnya dibeli aja deh. Bun. Gilanya, Bun. Hari ini kita mau berangkat ke Sukabumi Putra. Sini dong. Kamu kok kurus banget sih? Makan-makan. Kenapa? Kita ngajak Putra juga. Katanya Kak Putra mau ngasih hadiah tuh. Oh, mau ngasih hadiah, Kak Arsu. Oke, doain semoga jalanan kita lancar. Bismillah. Jadi dari Sukabumi, kita ada mau ngeliat tempat. Abis itu mau melakukan sesuatu, nanti kalian lihat. Terus kita juga mau mengunjungi tempat-tempat lain ya. Kita mau menenangkan diri, menyenangkan diri. Karena sudah 3 bulan, 4 bulan ini benar-benar gak kemana-mana. Alhamdulillah sekarang bisa ke Sukabumi. Mau mengunjungi kerabat, sekalian ada yang mau dilihat. Dan nanti ada mampir-mampir ke tempat lain. Hari ini saya mau ke Sukabumi, Puncak sama Bandung. Bareng Bunda? Ya, bareng Bunda. Sama mau piknik nih. Di sini ada yang bawa kue kering. Enak dong? Enak, terus kata aja di sana mancing. Di sana ngapain aja ntar? Mancing, terusnya makan-makan khas sana. Terus berenang tuh. Berenang? Udah bawa baju renang kan? Udah. Baju koko? Udah, gua sholat. Weh guys, kita mau ke Sukabumi guys. Aku biasa mancing di sana. Udah pernah kan? Ikannya ada banyak banget guys. Ada apa aja ada. Oh, kita mancing di sana ya? Kita mancing di sana. Pokoknya harus ada bikin konten mancing. Hai guys, kita udah nyampe. Nah, ini aku lagi villa yang mau bener, villa yang tenang banget. Villanya seru, ada pemancingan tuh di belakang sini. Jadi memang cita-cita kita nanti mau bercocok tanam, mau mancing. Pokoknya seru banget lah. Mancing terus apa lagi? Kita mau bikin drama drakor. Iya. Dan hari ini Putra katanya pengen menjaga. Jadi dia kalau libur pesantren pengen jaga villa ini katanya guys. Yuk. Yang, kita bisa bikin drakor yang di sini. Si Ligon sama Jong Taeun. Emang siapa lagi itu? Nanti kita mau mati jambu guys sama. Aku mau naik perahu. Memancing. Memancing juga. Kita bisa foto di situ tuh, Put. Ayo foto. Ayo kita masuk. Ayo foto bertiga kalian. Ayo, ya, situ bertiga. Kita ayo. Jadi keluarga. Keluarga asik. Ya, foto dulu bertiga ya, Arsy, Arsya. Ih, cakep banget. Adek, weh, adek. Adek kece banget. Buat main futsal di sini. Kenapa? Karena Jill suka banget main futsal. Itu ada tempat pemancingan di sananya. Nah, ini kalau aku lagi pengen sama kalau aku lagi nunggu Ligon, Ligon datang pakai kuda di sini nih, guys. Ini kan banyak lagi nunggu Ligon di sini nanti. Oh, panjang gitu kan. Terus nanti aku kalau mau nyanyi buat Ligon di situ. Jadi ini villa buat siapapun. Ini villa buat Putra ya sini ya. Tapi kan Putra mau jaga di sini kan? Mau jagain Putranya. Kalau Putra main lagi yuk. Yuk. Kalau udah gede Putra jagain. Sekarang kita mau petik jambu. Ayo. Ayo. Di depan kok. Ini nggak bisa metik jambu. Coba kita jalan-jalan nanti ke sana ya. Kita enak mancing kali ya di sini seru hujan, kali ya. Bun. Hah? Hujan. Besok. Ya? Yang kamu udah cocok kan, udah seru kan yang. Bunda. Beli aja deh. Keren ini kalau dibeli. Beli aja. Ya. Luas banget ya, mas. Ya, ya, ya udah ya, mau ya, beli ya, aja. Harus ya, ya. Ikut ayah. Mau jalan-jalan. Gantian Mas Anang yang house tour ya guys.
Seru enggak? Seru enggak? Seru. Ayo. Seru enggak? Seru. Buat main game. Ayo kita kecebur. Ini apa ini, Dek? Ini apa, Dek? Dolphin. Ini apa ini? Ini apa? Ini apa, Dek? Ayo anak apa? Itu apa, Dek? Itu, Dek? Burung. Iya, burung apa? Garuda? Burung Pancasila. Mau durian ya, Kak? Mau. Tuh kan? Ada apa yang mainku? Mana? Rumah yang di sini dibongkar ya? Habis ya? Dulu ini kan? Ini rumah ini. Rumah bambu kan? Iya. Ya. Bongkar habis. Dek, naga, Dek. Ini, Dek. Naga. Oh, itu bekasnya rumah hantu ya? Dragon. Kapal. Itu beneran nanti kita goreng ikan. Hah? Kalau udah mati, kita goreng sampai sampai terbakar. Iya, bener. Ayo maju tuh. Kita enggak kehilangan ikan. Gak kehilangan ikan lagi. Jadi kita punya ikan sendiri. Jadi ayam makan. Ini tidur sini nih. Tidur sini enak nih. Gantai. Gantai. Icin tolnya. Ayo bang, balok bang. Si Arsya. Ayo sini sini. Bukannya Arsya. Naik ini mau nggak? Seru nih. Iya, naik ini. Wih, Putra seneng gak nih? Seneng. Asik ya? Putra mau tinggal di sini? Mau lah. Seneng gak kakak sini? Banyak air kak. Oh itu ada arwana tuh. Oh itu juga banyak nih. Lihat tuh. Tuh arwana tuh. Arwana kok belut? Kayak belut. Bukan. Belutnya belut. Belutnya. Itu rimang lihat deh. Wow. Wow. Pengen nyebur terus. Aku ini airnya. Tuh punya tuh. Pak itu pakai maskernya serem banget. Kabar mulu. Adek, kamu nakal lagi deh. Mana? Nih. Ah iya. Jadi bangun nih arwananya. Tuh. Oh itu arwana tuh. Arwana belut. Tuh, ada mana juga. Ini ikan bawal. Ikan bawal ini. Bukan bawal. Ikan bawal. Bawal. Weh, bawal. Kalau pun dipancing harus dibalikin lagi katanya. Jadi kalau katanya, kata-kata yang ini, mana aku dikasih tahu, kalau mau mancing boleh, tapi nggak boleh digoreng, harus balikin lagi. Masalah mana ya? Jadi gimana ya? Buat kamu setuju nggak? Ini rumahnya dibeli aja deh. Bun, vilanya bun. Tinggal di Lego aja. Iya bun, kita beli aja deh. Iya. Kalau bosan kesini aja bu. Ya, ya kamu beneran nggak mau tidur sama bunda? Mau di situ. Hah? Apalagi di sana aja nih. Ini utuh di sana tuh. Rumah hantu nih. Udah nggak ada demi dari rumah hantu. Itu nanti bisa buat kayak rooftop gitu, enak deh. Ini ntar kalau kita beli apa? Kita beli nih ya buat kita bun. Dibayar aja bun. Iya, bayar. Dibayar aja udah. Ini ada gini ya, Nay? Jadi coba ke atas. Yuk sini. Wah, kita kamar kita pas nih. Wow. Oke, seru banget. Wow. Aduh, ya ampun sejuk banget mata ya. Ambil, Bun. Gila keren banget. Betul dari mana? Betul dari mana? Putra mau ngasih Bunda. Enak banget. Pada ambil, Bun, ambil. Nunggu Doraemon. Ember. Duh. Tinggalin Mas, Ade. Oh, Bunda ninggalin Ade. Enggak ninggalin. Aduh. Oke, ya udah ya. Nanti aku coba tanya ini 5 hektar ya. Ada biliar tuh rumput di atas. Akan begini aja pemikiran. Nanti kita renov dikit sih yang ya. Coba kalau suasananya sih dah. Nah, di sana tuh ada air terjun kecil gitu katanya kalau siang. Di sana di atas sana ada air terjun kecil. Ada tuh, seru banget. Semoga dia mau jual ya, guys ya. Kebetulan nih pemiliknya sahabat banget. Atau ini aja setengah-setengah. Dia setuju. Dia setuju ya. Aku masih senang banget. Iya. Tapi jauh kan? Nah, ntar aku pindah kuliahnya di sini. Ini dingin lagi di sini. Caramu menyayangiku luar biasa. Sederhana perhatiannya.